Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sahabat Cinta Bonsai. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Rizal, di channelnya Teguh Rizal Jersey. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya coba mengunjungi salah satu bonsai juga. Ini kelihatan bonsai yang sudah jadi. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel saya, Teguh Rizal Jersey, untuk mengikuti perkembangan bonsai. Ini masih dalam perawatan juga, batangnya masih tidak terlalu tinggi, mungkin cuma 5 cm dari akar. Habis dibuang jaring-jaring juga. Dan ini mungkin telat ya, dibuang jaring-jaring jadi kelihatannya dia lebih tinggi. Mungkin yang tunas selanjutnya agak kelihatan lebih pendek atau kerdil karena sudah dibuang jaring-jaring dari awal. Ini kelihatan lebih bagus karena bonsainya lebar ke samping, mungkin sering juga dilakukan perawatan. Cuman selanjutnya pada bonsai ini kelihatan lebih bagus, ini kelapa oranye. Nah, dia mungkin seumuran juga sama yang tadi, tapi ini lebih kerdil lagi dari yang sebelumnya. Ini ada akar yang masih dalam masa pertumbuhan. Ini teman-teman lihat ada akar baru. Ini lebih bagusnya ditanam sampai ke batang, jadi pertumbuhan akarnya baru lebih cepat. Kondisi daunnya sudah mulai pecah semua, cuman ujung-ujungnya yang belum. Mungkin untuk tunas atau pelepah yang baru dia lebih banyak yang sudah pecah. Ini kalau misalnya lebih ditarik pelepahnya, ini lebih kelihatan lebih kerdil lagi. Ini masih kurang ya kerdilnya, tapi kalau misalnya ditarik dia lebih kelihatan menarik. Pelepahnya juga banyak. Ini tunas pelepah baru, belum ada kelihatan tunas barunya. Ini pelepah yang terakhirnya. Nah, yang ini bagus, cuman pelepahnya lebih sedikit. Mungkin sering dibuang ya, atau dipangkas pelepahnya. Nah, ini pelepahnya mungkin dimakan sama hama ya. Saya lihat dibuang belum waktunya, atau masih ada kehidupan, belum kering, udah dipangkas. Mungkin ini daunnya dimakan sama hama. Jadi lebih supaya kelihatan bagus dia pangkas. Ini akarnya masih dalam proses pertumbuhan juga karena batoknya masih terikat sama batang. Dan masih banyak bonsai-bonsai yang belum jadi. Cuman tiga ya yang sudah kelihatan lebih menarik. Kita lihat masih banyak juga yang masih dalam proses pembuatan bonsai. Oke teman-teman, nah inilah salah satu koleksi bonsainer. Walaupun masih belum banyak bonsainya, kita sudah tahu ini masih proses mulai. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lebih bonsai yang lebih banyak dan lebih menarik dengan suatu kesenian yang lebih bagus. Jadi teman-teman, jangan lupa dukung terus channel saya, Teguh Rizal DC, dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk mengikuti video dan
update terus tentang bonsai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.